Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواننا أخوات رحمكم الله. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki bab فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها, bab keutamaan zuhud di dalam kehidupan dunia dan anjuran untuk mengambil sedikit saja daripada kehidupan dunia. Pada pertemuan sebelumnya kita juga telah menerangkan makna zuhud, hakikat zuhud dalam kehidupan dunia, dan juga makna dari kalimat wara', apa yang dimaksud dengan wara'. Dan kita telah membaca beberapa ayat berikut tafsirnya dari Al-Quran. Dan pada pertemuan hari ini insyaAllah ta'ala kita mengkaji hadis yang pertama di dalam bab ini, tepatnya hadis nomor 457 dari sahabat yang mulia Amr bin Auf Al-Ansari. An Amr bin Auf الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها, فقدم بمال من البحرين, فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له, فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم, فوالله ما الفقر أخشى عليكم, ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimakumullah. Hadis dari sahabat yang mulia Amr bin Auf Al-Ansari. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah radhiyallahu taala. Beliau diutus oleh Rasulullah ke Bahrain. Bahrain nama daerah dan sekarang
masih juga dinamakan dengan Bahrain. Rasulullah mengutus Abu Ubaidah untuk mengambil jizyah. Jizyah maknanya upeti. Dahulunya Bahrain adalah negeri kafir. Sekarang tidak lagi. Negeri kafir yang mereka tunduk kepada umat Islam, dan negara mereka atau daerah mereka tetap dipimpin oleh umat Islam, dan mereka tidak dipaksa masuk Islam. Silahkan berada dalam agama mereka, tetapi dengan satu syarat, mereka harus membayar upeti berupa bayaran tertentu. Nah, upeti ini diambil, dipungut oleh sahabat yang mulia Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Kemudian datanglah beliau membawa harta yang banyak dari Bahrain. Kedatangan beliau ini didengar oleh kaum Ansar. Lalu mereka pergi bersamaan dengan sholat subuh menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasul salawatullahi wasalamuhu alaihi selesai melaksanakan sholat subuh, beliau keluar dan beliau telah ditunggu oleh sahabatnya kaum Ansar. Mereka menunggu dengan harapan dapat bagian daripada upeti tersebut. Pengen dapat jatah, dapat bagian. Melihat sahabat-sahabat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Melihat para sahabat menanti bagian mereka, hasil dari upeti negeri Bahrain. Rasulullah tersenyum sambil beliau berkata, "Adunnukum sami'tum anna abahu Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain?" Saya yakin kalian telah mendengar bahwasanya Abu Ubaidah telah datang membawa harta dari negeri Bahrain. Apakah kalian mendengarkannya? Dijawab oleh para sahabat, "Ajal ya Rasulullah, benar." Kemudian kata Rasulullah, "Abshiru, berbahagialah. Wa ammilu ma yasurrukum, dan berharaplah apa yang akan membahagiakan kalian." Kata Rasul, "Tenang, kalian akan dapat insyaAllah." Ini maknanya. Kalian akan dapat insyaAllah, tenang, bahagialah. Akan tetapi Rasulullah menasihati, ingat, di balik kenikmatan ini ada satu hal. Di balik harta yang akan kalian terima ada satu hal yang harus selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Kata Rasulullah, "Fawallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan akan merusak iman kalian. Bukanlah kemiskinan yang akan menghancurkan kalian. Walakinni akhsha an tubsata ad-dunya 'alaikum. Akan tetapi yang aku takutkan, yang aku khawatirkan akan merusak kalian, yaitu dibentangkan dunia sebagaimana telah pernah dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian akan berlomba-lomba berebutan dengan dunia sebagaimana umat-umat terdahulu mereka juga berebutan dengannya. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Lalu kalian akan dibinasakan oleh dunia tersebut sebagaimana juga mereka dahulu telah dibinasakan oleh dunia. Lihat ikhwan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat. Menasihati para sahabat di saat mereka mendapatkan harta. Hati-hati dengan harta. Hati-hati, di balik kenikmatan ada satu hal yang besar. Bahwasanya kenikmatan tersebut pernah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Makanya kata Rasulullah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan
akan tetapi kekayaanlah yang aku takutkan. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, faedah yang penting yang kita ambil darinya, bahwasanya fitnah kekayaan lebih dahsyat daripada fitnah kemiskinan. Allahu Akbar. Fitnah kekayaan lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada fitnah kemiskinan. Dengan bahasa lain, orang kaya lebih terancam dengan neraka dibandingkan orang miskin. Dengan bahasa lain, bahwasanya banyak orang mampu sabar di atas kemiskinan, tapi mereka tidak mampu sabar di atas kekayaan. Dengan makna lain, bahwasanya seseorang mampu untuk istiqamah di saat dia miskin, dan betapa banyak manusia tidak mampu istiqamah di saat dia kaya. Dengan bahasa lain, bahwasanya ketidakberadaan lebih aman daripada kemewahan. Fa'tabiru ya ikhwan. Maka perhatikanlah ya ikhwan. Kenapa? Ma'asyiral muslimin. Kenapa kekayaan lebih berbahaya daripada kemiskinan? Kenapa fitnah kekayaan lebih bahaya daripada fitnah miskin? Hidup di atas kemewahan lebih berbahaya daripada hidup di atas kemiskinan. Kenapa? Di antara sebabnya, karena miskin adalah musibah yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang hamba tidak mampu berbuat apa-apa di sana. Jadi di sini seorang miskin bersabar, dan sabar mereka adalah sabar dalam tipe, dalam jenis sabar atas takdir Allah, ketentuan Allah. Bukankah sabar terbagi tiga? Sabar atas ketentuan dari Allah berupa sakit, miskin, kecelakaan. Ini sabar di atas takdir. Yang kedua, sabar di saat melaksanakan ketaatan. Yang ketiga, sabar meninggalkan kemaksiatan. Dan sabar yang dua terakhir ini lebih berat daripada sabar yang pertama. Sabar untuk bisa selalu melakukan ketaatan, sabar di saat meninggalkan kemaksiatan, lebih berat, lebih besar, lebih dahsyat daripada sabar di saat ditimpa musibah. Karena seseorang di saat dia ditimpa suatu musibah, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia cuma bisa menerima. Tapi sabar di saat melaksanakan ketaatan, sabar di saat meninggalkan kemaksiatan, dia mampu melakukannya dan dia mampu meninggalkannya. Akan tapi dia dituntut sabar. Dan orang miskin, dia sabar atas ketentuan Allah. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah takdir Allah atas dirinya menjadi orang miskin. Sementara sabarnya orang kaya, dia adalah dua jenis sabar lainnya. Sabarkah dia dengan kekayaannya untuk selalu bisa melakukan ketaatan? Sabarkah dia dengan kekayaannya untuk meninggalkan kemaksiatan? Makanya ma'asyiral muslimin, kata para ulama, orang kaya yang sabar, orang kaya yang sabar melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan lebih mulia daripada orang yang miskin yang sabar karena kemiskinannya. Akan tetapi, tipe orang kaya yang seperti hal tersebut sangatlah sedikit dibandingkan tipe orang miskin yang mampu sabar. Kata Allah dalam Al-Quran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, dan sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Makanya ikhwan sekalian, azzakumullah, apabila kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang miskin, maka berbaik sangkalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang terbaik buat saya.
ini yang terbaik buat saya. Dan Allah telah menentukan yang terbaik buat saya menjadi orang miskin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, "Inna min 'ibadi man law aghnaytuhu la afsadahu al-ghina." Sungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang yang kalau seandainya aku jadikan dia orang kaya, maka kekayaan akan merusak dia. Akan tetapi hadis ini dida'ifkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah dalam Da'iful Jami. Walaupun makna hadis tersebut sahih, walaupun maknanya sahih, akan tetapi hadis tersebut adalah hadis yang da'if. Hadis yang da'if dida'ifkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala dalam Da'iful Jami. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin, seorang hamba hendaklah dia bersyukur di saat dia berada dalam kondisi miskin atau di saat Allah memberikan kepadanya nikmat kekayaan. Akan tetapi yang harus diingat bahwasanya fitnah kekayaan lebih besar daripada fitnah miskinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengkhawatirkan orang-orang kaya terjatuh kepada fitnah daripada orang-orang miskin terjatuh kepada fitnah. Makanya ya ikhwan sekalian azakumullah, suatu hal yang realita yang kita saksikan, tatkala manusia masih hidup dalam kemiskinan, seorang suami dengan istri di awal-awal menikah, masih belum punya anak, awal-awal meniti karirnya, hidup miskin. Tapi di tengah kemiskinan ini mereka masih mampu istiqamah, masih mampu menjaga kewajiban mereka, masih mampu melaksanakan ibadah dengan semestinya, masih mampu kadang melakukan amalan-amalan sunnah, salat malam, baca Quran, berpuasa, saum Senin dan Kamis, dan lain-lain sebagainya. Tapi tatkala hari telah berganti dan dia telah menjadi orang kaya, subhanallah, dia tidak mampu menahan dirinya, dia tidak mampu untuk sabar dengan kekayaan yang telah Allah berikan kepadanya. Mulailah tinggal kewajiban, mulailah tinggal amalan-amalan sunnah, mulailah dia makan harta haram, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Alaq, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kalla innal insana layatgha. Kapan? Arra'ahus taghna. Bahwasanya manusia melampaui batas. Kapan? Tatkala dia melihat dirinya merasa telah berkata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Alaq, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kalla innal insana layatgha. Kapan? Arra'ahus taghna. Bahwasanya manusia melampaui batas. Kapan? Tatkala dia melihat dirinya merasa telah berkecukupan. Tatkala dirinya merasa telah berkecukupan, istaghna dari kata-kata ghina, kayaan, ghani orang kaya. Tatkala dirinya telah merasa berkecukupan, merasa kaya, maka seorang insan melampaui batas. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau seandainya kita membentangkan sejarah anak manusia, kita akan menemukan bagaimana penentang-penentang dakwah para nabi, penentang-penentang dakwah para rasul, mereka selalu dari orang-orang kaya. Baik kaya, kaya harta, maupun kaya dengan kaya jabatan. Dan sebaliknya, selalu saja pembela-pembela para nabi yang menegakkan agama ini di awal-awalnya adalah orang-orang miskin. Orang miskin. Di kaki mereka lah tegak agama ini. Sebagaimana Islam juga tegak di kaki mereka. Di kaki Bilal bin Rabah. Di kaki Mus'ab bin Umair. Tatkala beliau telah hijrah. Di kaki para sahabat-sahabat lainnya yang miskin. Mereka lah yang telah menegakkan Islam. Makanya tatkala
Allah menentukan bahwasanya setiap para nabi yang menegakkan agama, yang membela para nabi di awal-awal dakwah mereka adalah orang-orang miskin. Dan ini ada dalam kitab Taurat dan Injil. Terangkan dalam Taurat dan Injil. Makanya tatkala utusan orang-orang kafir Abu Sufyan dan Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala mereka berdua masih kafir, orang Quraisy mengirim dua orang sahabat ini tatkala mereka masih kafir ke Raja Najasyi menuntut supaya umat-umat Islam yang hijrah ke sana ditolak, jangan diizinkan masuk. Ringkas cerita, mereka disidang sebagaimana terdapat dalam hadis Bukhari, didudukkan oleh raja tersebut. Kemudian sang raja bertanya kepada utusan orang kafir, apa ciri-ciri nabi? Ciri-cirinya begini. Siapa pengikut mereka? Pengikut mereka adalah orang-orang miskin. Kemudian kata Raja Najasyi, begitulah pengikut para nabi pada setiap zaman. Begitulah pengikut para nabi pada setiap zaman. Dan mereka lah orang-orang miskin itulah yang menegakkan agama, yang membela nabi, para nabi di awal-awal dakwah mereka. Ikhwan sekalian, na'azakumullah. Makanya di saat kita mendapatkan kenikmatan, ingat bahwasanya di balik kenikmatan ada pertanggungjawaban yang besar. Wallahu ta'ala. Hadis nomor 458. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, pengikut mereka adalah orang-orang miskin. Kemudian kata Raja Najasyi, begitulah pengikut para nabi pada setiap zaman. Begitulah pengikut para nabi pada setiap zaman. Dan mereka lah orang-orang miskin itulah yang menegakkan agama, yang membela nabi, para nabi di awal-awal dakwah mereka. Ikhwan sekalian, na'azakumullah. Makanya di saat kita mendapatkan kenikmatan, ingat bahwasanya di balik kenikmatan ada pertanggungjawaban yang besar. Wallahu ta'ala. Hadis nomor 458. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar wa jalasna hawla. Faqala, inna mimma akhafu 'alaykum min ba'di ma yuftahu 'alaykum min zahrati ad-dunya wa zinatiha. Muttafaqun 'alayh. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitar beliau. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguhnya dari apa-apa yang aku khawatirkan di atas kalian setelah peninggalanku nantinya adalah dibentangkannya buat kalian bunga-bunga dunia dan perhiasannya. Zahratud dunya wa zinatiha. Bunga-bunga dunia dan perhiasannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan kekayaan, khawatir kekayaanlah yang akan membinasakan mereka. Allahu akbar. Hendaklah kita umat Islam mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah bahkan di dalam permasalahan kekhawatiran ini. Rasa khawatir yang ada pada diri Rasul, sendaknya juga kita ikuti. Kita jadikan beliau suri tauladan. Hendaknya juga kita mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan kekayaan pada diri kita. Akan merusak kita. Mengkhawatirkan kekayaan buat anak-anak kita akan merusak mereka nantinya. Makanya ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, hendaklah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kepada keturunan kita nantinya demi menjaga mereka sepeninggal kita nantinya insyaallah taala. Hadis nomor 459. Wa an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ad-dunya hulwatun khadra وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
fattaqud dunya wattaqun nisa. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya dunia hulwa, manis, khawira, hijau. Dalam terjemahannya apa? Indah dan mempesonakan. Ini terjemahan terlalu bebas. Sungguhnya dunia indah dan mempesonakan, memang betul. Tapi secara perkata, hulwah maknanya manis, khadirah hijau. Wa inna allaha, dan sesungguhnya Allah ta'ala, mustakhlifukum fiha, menjadikan kalian bergantian di sana. Istakhlaf maknanya bergantian. Berdasarkan juga firman Allah, fakhalafa min ba'dihim khalf, lalu Allah gantikan mereka dengan pengganti. Dan salah, keliru, dan ini yang sering terjadi, mengartikan kata-kata istakhlaf atau mustakhlifukum atau khalifah diartikan sebagai khalifah. Sering para khatib, para mubaligh mengatakan bahwasanya manusia adalah khalifah di atas permukaan bumi. Salah, khalifah secara bahasa maknanya bergantian, bergantian. Khalaftuka, saya menggantikan kamu. Khalifah artinya pengganti secara bahasa. Pada awalnya kata-kata khalifah ini tidak ada kaitannya dengan makna pemimpin pada awalnya. Sekarang kalau disebut khalifah, yang terbayang adalah pemimpin, kan begitu? Ya. Pada awalnya tidak ada. Khalifah itu kaitannya dengan pemimpin tidak ada. Tapi begitu Rasulullah hidup, beliaulah pemimpin. Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakarlah yang pertama kali mendapat gelar Khalifatu Rasulullah. Mendapat gelar khalifah. Artinya pengganti Rasulullah. Nah, Abu Bakarlah yang pertama kali radhiyallahu ta'ala an, pada diri beliau tersemat gelar khalifah. Dan pada saat tersebutlah mulai muncul pemahaman bahwasanya khalifah ada kaitan dengan pemimpin. Dan ayat turun dan hadis ini diucapkan sebelum Abu Bakar menjadi khalifah. Makanya di dalam menerjemahkan awal surat Al-Baqarah bahwasanya Nabi Adam dijadikan khalifah di atas permukaan bumi, khalifah maknanya pemimpin, itu keliru. Bahkan sebagian para ustaz memasukkan dalam bukunya termasuk bid'ah. Keliru. Khalifah secara bahasa maknanya pengganti. Fa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha, dan sungguhnya Allah ta'ala menjadikan kalian bersilih berganti di dalamnya. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah melihat bagaimana kalian berbuat. Bagaimana kalian berbuat? Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka takutlah kepada dunia dan takutlah kepada para wanita. Kita artikan hadis lebih terperinci lagi. Rasulullah bersabda, innad dunya hulwa, sungguhnya dunia manis. Rasulullah mengakui dunia manis. Manis, indah, nikmat, dirasakan. Hulwah, manis, dirasakan. Khadirah, indah. Tapi dalam tatapan. Jadi dunia itu begitu indah buat dirasa dan begitu indah buat ditatap. Makanya Rasulullah mempergunakan lafaz hulwah maknanya manis, khadirah dari asal katanya hijau. Mata senang apabila melihat yang hijau-hijau. Kan begitu. Mata akan merasa lelah apabila dia lama tidak melihat yang hijau-hijau. Makanya dianjurkan oleh para ahli, seseorang yang duduk di depan komputer, selang beberapa saat dia berhenti dan melihat ke yang hijau. Makanya orang yang hidup di tengah gurun padang pasir, senang apabila dibawa ke negeri yang hijau. Karena hijau adalah keindahan. Kata Rasulullah, sungguhnya dunia manis,
dan hijau. Manis untuk dirasa, hijau indah untuk dipandang. Dan Rasulullah mengakuinya. Rasulullah mengakuinya, indah itu dunia, indah. Walaupun seseorang telah mencapai sebesar apapun daripada kenikmatan dunia, dia akan terus mengejar dunia. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk dalam kubur. Keindahan dunia tidak akan pernah ada bosannya. Tidak ada manusia bosan dengan keindahan dunia sampai dia masuk ke dalam kubur. Indah. Akan tetapi dunia adalah dunia. Dunia adalah kehinaan. Dunia dani'ah. Dunia adalah kehinaan. Dunia hanyalah kampung yang dikejar oleh orang-orang kafir. Dan bukan pada kenikmatan dunia, dia akan terus mengejar dunia. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk dalam kubur. Keindahan dunia tidak akan pernah ada bosannya. Tidak ada manusia bosan dengan keindahan dunia sampai dia masuk ke dalam kubur. Indah. Akan tetapi dunia adalah dunia. Dunia adalah kehinaan. Dunia dani'ah. Dunia adalah kehinaan. Dunia hanyalah kampung yang dikejar oleh orang-orang kafir. Dan bukan orang mukmin. Kemudian kata Rasulullah, wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha. Dan Allah menjadikan kamu silih berganti di dalamnya, di atas dunia. Dan Allah melihat bagaimana kamu berbuat. Apa yang kamu sikapi? Bagaimana kamu mensikapi dunia? Bagaimana hidupmu di dunia? Allah menjadikan berganti. Makanya, ikhwan sekalian azzakumullah, terkala kita melihat keindahan dunia, maka ingatlah orang-orang sebelum kita. Mereka juga pernah merasakan keindahan dunia tersebut. Di antara mereka ada yang beruntung, yaitu orang yang sabar mensikapi keindahan dunia. Di antara mereka ada orang-orang yang merugi, yang mengejar dunia. Nah, kita mau menempatkan diri kita di golongan yang mana? Tatkala kita melihat keindahan dunia, maka ingatlah sejarah para salafus saleh. Mereka begitu sabar dan mereka telah mampu sabar dengan keindahan dunia. Apakah kita mampu sabar seperti mereka? Ini dengan tujuan sebagai motivasi buat kita untuk mampu mensikapi dunia dengan baik dan benar. Pada kenikmatan dunia, dia akan terus mengejar dunia. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk dalam kubur. Keindahan dunia tidak akan pernah ada bosannya. Tidak ada manusia bosan dengan keindahan dunia sampai dia masuk dalam kubur. Indah. Akan tetapi dunia adalah dunia. Dunia adalah kehinaan. Dunia dani'ah. Dunia adalah kehinaan. Dunia hanyalah kampung yang dikejar oleh orang-orang kafir dan bukan orang mukmin. Kemudian kata Rasulullah, "Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha." Dan Allah menjadikan kamu silih berganti di dalamnya, di atas dunia. Dan Allah melihat bagaimana kamu berbuat. Apa yang kamu sikapi? Bagaimana kamu mensikapi dunia? Bagaimana hidupmu di dunia? Allah menjadikan berganti. Makanya, ikhwan sekalian azzakumullah, terkala kita melihat keindahan dunia, maka ingatlah orang-orang sebelum kita. Mereka juga pernah merasakan keindahan dunia tersebut. Di antara mereka ada yang beruntung, yaitu orang yang sabar mensikapi keindahan dunia. Di antara mereka ada orang-orang yang merugi, yang mengejar dunia. Nah, kita mau menempatkan diri kita di golongan yang mana? Tatkala kita melihat keindahan dunia, maka ingatlah sejarah para salafus saleh. Mereka begitu sabar dan mereka telah mampu sabar dengan keindahan dunia. Apakah kita mampu sabar seperti mereka? Ini dengan tujuan sebagai motivasi buat kita untuk mampu mensikapi dunia dengan baik dan benar. Penyebab kebinasaan Bani Israel, wanita. Wanita lah yang telah menghancurkan Bani Israel. Wanita lah yang telah menghancurkan Bani Israel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Kata Rasulullah, "Ma ra'aitu min naqisatil 'aqli wad-din adhhaba ilubbi ar-rajul al-hazim
min ihda kun, tidaklah ada yang aku saksikan yang lebih mampu untuk menghancurkan kekokohan seorang laki-laki yang teguh melebihi para wanita. Dari laki-laki yang teguh, yang kokoh, yang paling senjata, yang paling ampuh untuk menggoyangkannya adalah wanita. Makanya laki-laki yang kokoh, yang teguh, dia mampu bersabar dengan fitnah dunia. Dia mampu bersabar dengan fitnah harta. Dia mampu bersabar dengan fitnah kedudukan. Tapi belum tentu mampu bersabar dengan fitnah wanita. Makanya ma'asyiral ikhwan, akhwat sekalian azakumullah, para ulama rahimahumullah bercerita panjang lebar. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, salah seorang sahabat, mengatakan bahwasanya sebab kekufuran Bani Israel, sebab kekufuran umat-umat sebelumnya disebabkan oleh wanita. Dan begitu juga kekufuran sesudahnya disebabkan oleh wanita. Dan bukankah kesalahan yang pertama kali terjadi pada sejarah anak manusia penyebabnya wanita? Bukankah Hawa, istrinya Adam, yang telah menggoda Nabi Adam alaihi salatu wassalam untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terjadilah apa yang telah terjadi berikutnya. Lemparlah manusia ke atas permukaan dunia yang penuh dengan kehinaan. Bukankah penyebabnya karena wanita? Dan bukankah pembunuhan yang pertama kali terjadi, darah yang tertumpah yang pertama kali terjadi di atas permukaan bumi ini disebabkan oleh wanita? Tatkala dua orang anak Adam yang laki-laki berebutan satu orang wanita. Makanya ikhwan sekalian azakumullah, fitnah wanita besar. Para ulama rahimahumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menceritakan banyak kisah mengenai fitnah wanita yang pernah menggoyahkan orang-orang yang taat beribadah. Diriwayatkan bahwasanya salah seorang ahli ibadah pada zaman dahulu taat kepada Allah sehingga dia memiliki doa yang mustajab. Tidak ada orang yang sakit dibawa kepada dirinya kecuali sembuh. Dia doakan kepada Allah, Allah kabulkan doanya, sembuh. Sehingga akhirnya ada dua orang bersaudara menitipkan saudarinya wanita kepada ahli ibadah tersebut karena mereka berdua hendak berangkat berperang, berjihad. Dan mereka melihat, kami akan pergi berjihad, adik kami ini perempuan mau kami titipkan ke siapa? Titipkan ke si A enggak aman. Oh, ini bahaya, beringas orangnya. Titipkan ke si B enggak aman. Yang paling aman titipkan kepada ahli ibadah tersebut. Insyaallah dia enggak akan tergoda. Itu keyakinan mereka awalnya. Titipin. Akhirnya ahli ibadah ini lama-kelamaan, awalnya mampu bersabar, lama-lamanya enggak sabar. Akhirnya dia jatuh pada zina. Dia zinai. Dizinai wanita tersebut sehingga akhirnya hamil. Wanita tersebut akhirnya hamil. Kemudian syaitan membisikkan pada ahli ibadah tersebut, tuh hamil dia sekarang. Sebentar lagi dua saudaranya akan datang. Lalu gimana? Bunuh wanita tersebut. Bunuh. Tutupi jejaknya. Katakan bahwasanya saudarinya wanita tersebut meninggal sakit kena musibah. Akhirnya dibunuh. Bunuh. Kubur. Pulanglah dua orang saudaranya dari perang. Disampaikan kepada mereka bahwasanya adikmu telah meninggal. Sakit meninggal. Mereka pulang. Tapi datang syaitan membisikkan kepada dua orang tersebut. Adik kamu bukan meninggal karena sakit. Tapi dia meninggal hamil karena dizinai oleh ahli ibadah tersebut. Dibongkar kuburnya, dilihat benar hamil beneran. Akhirnya ahli ibadah tersebut dibawa ke pemimpin setempat dan dihukum bunuh. Di saat dia dihukum bunuh, datang iblis. La'atullah. Datang iblis dalam wujud seorang manusia. Dan iblis berkata, saya yang dulu membisikkan kepada kamu begini.
saya yang dahulu membisikkan kepada saudaranya, memberitahukan bahwasanya adiknya dizinai. Nah, sekarang saya akan mampu menyelamatkan kamu. Saya mampu menyelamatkan, tapi dengan satu syarat. Kamu sujud kepada saya. Kamu sujud kepada saya. Satu kali saja. Akhirnya ahli ibadah tersebut mau. Demi keselamatan dirinya dari hukum pancung, dia mau. Dengan alasan atau dengan bisikan syaitan lainnya, dia akan mengatakan, setelah saya sujud nanti saya tobat. Kalau saya sudah selamat, saya tobat. Dibuai dengan angan-angan. Begitu dia sujud, Allah cabut nyawanya. Maka dia mati di atas kekufuran. Mati di atas kekufuran. Penyebabnya wanita. Sebelumnya dia adalah ahli ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Apabila dia berdoa, maka Allah dengar doanya. Apabila dia meminta, maka Allah kabulkan doanya. Makanya kata Rasulullah, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Ikhwan sekalian, a'azzakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya buka pertanyaan terlebih khusus yang berkaitan dengan kajian kita hari ini. InsyaAllah kalau mampu saya jawab apa yang tidak saya katakan, Allah a'lam. Terlebih khusus kepada para wanita. Takutlah kamu kepada dunia, terlebih khusus salah satu dunia ini, yaitu wanita. Takutlah kamu kepadanya. Kenapa? Karena tidak pernah ada fitnah yang lebih besar bagi para laki-laki dan bagi dunia itu sendiri melebihi fitnah wanita. Kata Rasulullah, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah ada fitnah yang aku tinggalkan bagi laki-laki yang paling berbahaya bagi laki-laki melebihi fitnahnya para wanita. Allahu Akbar. Kalau seandainya wanita suatu negeri rusak, maka yang rusak bukan cuma laki-lakinya saja, tapi negeri itu seluruhnya rusak. Wanitanya akan rusak, laki-lakinya akan rusak, dan alamnya pun akan rusak. Alamnya pun akan rusak. Karena apabila wanita rusak, maka anak-anak dia akan rusak. Para laki-laki akan rusak. Apabila manusia telah rusak dan membuat kerusakan, maka turun azab, hancur. Hancur seluruhnya. Makanya Bani Israel yang dahulu Allah berfirman kepada mereka, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku memuliakan kalian di atas seluruh alam. Itu pada zamannya. Kata Allah dalam Al-Quran menceritakan demikian. Pada zamannya tidak ada umat yang lebih afdal daripada umat Bani Israel. Dan apa penyebab kebinasaan Bani Israel? Wanita. Saya tobat. Dibuai dengan angan-angan. Begitu dia sujud, Allah cabut nyawanya. Maka dia mati di atas kekufuran. Mati di atas kekufuran. Penyebabnya wanita. Sebelumnya dia adalah ahli ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Apabila dia berdoa, maka Allah dengar doanya. Apabila dia meminta, maka Allah kabulkan doanya. Makanya kata Rasulullah, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Ikhwan sekalian, a'azzakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya buka pertanyaan terlebih khusus yang berkaitan dengan kajian kita hari ini. InsyaAllah kalau mampu saya jawab apa yang tidak saya katakan, Allah a'lam. Ya, ini balasannya. Lempar bola. Di sini Rasulullah bersabda, takutlah kepada wanita. Tentunya timbul pertanyaan, kenapa wanita tidak dikatakan kepada mereka takutlah pada laki-laki? Tentu ya ikhwan sekalian, a'azzakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu dengan fitrahnya. Menetapkan sesuatu dengan fitrahnya. Allah memfitrahkan laki-laki yang keluar rumah mencari nafkah, berjihad di jalan Allah.
dan wanita difitrahkan untuk mereka berada dalam rumah, mengasuh anaknya, mendidik generasi-generasi masa depan. Karena laki-laki tidak. Tidak juga. Bukan berarti laki-laki tidak mampu menimbulkan fitnah. Tidak. Yang harus kita ketahui, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat An-Nur menasihati kedua-duanya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan mereka. Kemudian Allah berfirman kepada para wanita mukminat, qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada wanita mukminat untuk mereka menundukkan pandangan mereka. Perintah pada dua sisi. Allah memerintahkan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan, sebagaimana wanita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Dengan makna bahwasanya kedua-duanya terancam fitnah pandangan. Dan bukankah fitnah-fitnah yang terjadi di atas permukaan bumi ini, sebab pertamanya adalah pandangan. Hasil memandang, kemudian dikirim ke hati, timbullah istihsan, menganggap baik, kemudian lahirlah cinta. Cinta yang halal atau cinta yang haram? Karena mata baridul qalb, mata adalah posnya hati, mata adalah jendelanya hati. Apabila ikhwan sekalian azzakumullah, mata rusak, mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan kalung buat para wanita, memakaikan kalung untuk buat para wanita, buat istri beliau, buat putri beliau Fatimah, buat putri beliau Zainab, dan dalam hadis-hadis yang lainnya. Dan apabila laki-laki memakai kalung atau memakai perhiasan para wanita atau memakai pakaian wanita, maka dia jatuh dalam hadis la'anallahu al-mutashabbihina min ar-rijal mutashabbihat min an-nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dilaknat dan jatuh pada dosa tashabbuh, menyerupai para wanita. Wali'abdubillah. Bagaimana cara mengganti salat wajib yang tertinggal sengaja atau tidak sengaja? Kalau seandainya salat wajib tertinggal dengan tidak sengaja, umpamanya ketiduran, maka di saat dia bangun, dia laksanakan salat tersebut. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan salat wajib karena dahulu dia masih jahiliyah, maka solusinya yaitu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia menyesali apa yang dia lakukan dahulu, dan dia kembali melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maaf Ustaz, onani itu haram apa dibolehkan? Onani hukumnya haram. Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada istrinya atau kepada hamba-hamba sahayanya. Maka kemaluan hukumnya haram, walaupun yang memperbuat dirinya sendiri. Dan dia tidak dihalalkan kecuali hanya kepada istrinya dan kepada orang-orang yang dihalalkan itu hamba sahayanya. Ustaz, bagaimana caranya menimbulkan rasa takut kepada Allah? Menimbulkan rasa takut kepada Allah, ya ikhwan, dengan menuntut ilmu. Jawaban sebenarnya panjang, tapi saya jawab ringkas dengan berilmu. Bukankah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah hanya kalangan dari kalangan hamba-hambanya yang berilmu. Apabila kita ingin timbul rasa takut kepada Allah, maka tuntutlah ilmu. Manakah yang lebih utama, mengkhatamkan Al-Quran dalam satu bulan, satu juz per hari, tanpa memahami maknanya, dengan membaca, dengan tadabur, karena ana tidak memahami bahasa Arab, tapi lebih dari satu bulan? Saya jawab, yang lebih afdal yaitu membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran satu kali dalam tiga hari sambil dia mentadabur maknanya. Kenapa milih jadi orang lemah? Ya ikhwan,
Ini kan pertanyaan dari orang lemah. Bukankah demikian? Iya. Ini sama pertanyaannya, mana yang lebih baik? Puasa sunat 3 kali dalam sebulan atau melaksanakan sholat sunat, sholat malam 3 kali dalam sebulan? Ya saya jawab, puasa sunat sebaiknya dilakukan sebanyak-banyaknya selama disyariatkan, sholat malam sebaiknya dilakukan sebanyak-banyaknya. Kenapa jadi orang lemah? Ya ikhwan, Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Rakuslah kamu kepada apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Ini jangan lemah. Ini memilih dirinya untuk satu yang jelek kedua-duanya. Untuk satu yang lemah kedua-duanya. Jangan. Jangan berikan kepada kita pilihan-pilihan lemah. Tapi berikan kepada kita pilihan-pilihan yang mulia, yang tinggi. Gantungkan cita-cita yang tinggi. Jangan gantungkan cita-cita yang rendah. Lebih baik cita-citanya tinggi di atas bulan daripada cita-citanya cuma sampai atap. Ya, sampai atap gampang, cari tangga aja sampai. Ya kawan sekalian azab. Lihat, jangan. Rasulullah melarang lemah. Dan saya tidak menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan penanya. Ustaz, saya pernah sholat, namun tanpa sadar kaki saya tersingkap. Setelah selesai salam, saya baru menyadarinya. Apakah saya harus mengulang sholat kembali? Kalau seandainya satu hal tersebut dilakukan tanpa sadaran dari kita, maka insyaallah ta'ala salatnya sah sebagaimana sahabat yang salat tidak menghadap ke kiblat karena mereka salah dalam menentukan kiblat. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apabila ada yang benar, dia berasal dari Allah semata. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari saya dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.